Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar, sejumlah relawan dari MTA Perwakilan Boyolali, Jawa Tengah membantu proses pembangunan masjid di Kecamatan Simo. Beginilah antusiasme sejumlah relawan yang bergotong royong menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Hasanah, tepatnya beralamat di Dukuh Tegalsari, Desa Bedungan, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali pada Sabtu lalu. Menurut koordinator relawan MTA Perwakilan Boyolali, Arif, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk nyata dari pengamalan hasil mengaji. Kita dari warga MTA dalam pengamalan, karena di MTA tidak hanya sekedar teori tapi prakteknya seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat setempat agar segera selesai. Kepala Desa Bendungan Fahrudin mengapresiasi atas kinerja para relawan yang telah membantu dalam pembangunan ini. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari relawan-relawan yang telah membantu adanya kegiatan pembangunan masjid ini. Apresiasi dan rasa syukur juga disampaikan Jumirin selaku takmir masjid. Pihaknya berharap nantinya dapat digunakan sebagai tempat beribadah umat Islam khususnya warga setempat. Dan bisa digunakan atau dinikmati sebagai tempat ibadah di masyarakat dasari. Umumnya semua umat Islam bisa beribadah di dasari. Kontributor Boyolali Jawa Tengah Ahmad Mudasir dan M. Arifin, MTA TV.